Selamat malam. Kunjungan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Insinyur Wardoyo di Kabupaten Blitar, akan mengawali berita daerah Jawa Timur malam ini. Berita lain yang berhasil masuk ke redaksi kami diantaranya pemantapan stabilitas politik di Bojonegoro dan penataran Widya Iswara Tata Guna Air di Surabaya. Selanjutnya kami rangkai dengan berita mengenai lomba keterampilan menghitung uang kertas dan keterampilan menggunakan mesin hitung. Sebagai penutup berita daerah malam ini, kami sajikan konser piano tunggal untuk dana penanganan penyakit kusta di Surabaya. Berikut berita selengkapnya. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Insinyur Wardoyo, pagi tadi meninjau lahan pembibitan jagung hibrida di Desa Purworejo, Kabupaten Blitar. Di daerah ini terdapat 116 hektar areal pembibitan tanaman jagung hibrida yang tersebar di Desa Purworejo, Sawentar, dan Desa Tanggung. Hasil produksi jagung pada musim tanam 85-86 mencapai sekitar 3 ton setiap hektar. Sedang dengan dilaksanakannya budidaya jagung hibrida, setiap hektar rata-rata dapat mencapai 8 ton atau meningkat 2 kali lebih dibanding hasil jagung lokal. Hasil produksi jagung di Jawa Timur tahun 86 diperkirakan mencapai 2.709.684 ton atau meningkat sekitar 35% dibanding tahun lalu. Selesai mengadakan peninjauan, Menteri Wardoyo melakukan temu bicara dengan kelompok tani di Kabupaten Blitar yang saat ini tercatat 1.000 lebih kelompok tani binaan. Menteri Wardoyo mengatakan setelah swasembada beras, para penyuluh lapangan dan petani Jawa Timur hendaknya tetap berusaha mencapai swasembada jagung dan kedelai yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun ini. Selanjutnya dikatakan Jawa Timur merupakan daerah pendukung utama dalam mencapai swasembada tersebut, mengingat 43% produksi jagung dan 53% produksi kedelai dihasilkan dari Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Wahono menyerahkan bantuan 9 ton lebih pupuk KCL dan 884 kg obat tanaman kepada kelompok tani di Kabupaten Blitar. Tim Pemantapan Stabilitas Politik Tingkat 1 Jawa Timur pagi tadi di Bojonegoro memberikan pengarahan kepada para pimpinan tiga kekuatan sosial politik peserta pemilu sewilayah kerja pembantu gubernur di Bojonegoro. Pemantapan dibuka pembantu gubernur di Bojonegoro, Suwartono, dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas politik di Jawa Timur dalam menghadapi pemilu 87 sesuai dengan hasil pemantauan dan perkembangan masing-masing. Selain itu, menurut Kepala Direktorat Sosial Politik Timur, Jawa Timur Hasril Harun, melalui kegiatan ini diharapkan dapat diciptakan kesatuan tekad Parpol dan Golkar untuk menyukseskan pemilu mendatang dengan saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas. Materi pemantapan yang diberikan antara lain situasi dan kondisi sosial politik di Jawa Timur, penjelasan pelaksanaan pemilu, serta sistem keamanan pemilu. Di wilayah kerja pembantu gubernur di Bojonegoro, saat ini tercatat hampir 2 juta pemilih dari sekitar 3 juta penduduk yang ada. Segenap anggota Korpri dan Dharma Wanita di lingkungan pusat Veterinaria Farma, Pusvetma, Surabaya, pagi tadi di Surabaya mengikuti Santiaji Pemilu. Santiaji Pemilu dimaksudkan untuk lebih memantapkan kesiapan anggota Korpri dan Dharma Wanita, khususnya di lingkungan Pusvetma, Surabaya, dalam menghadapi dan menyukseskan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pancasila pada pemilu mendatang. Dalam Santiaji ini juga diberikan pengarahan mengenai sejarah perkembangan program kerja Golkar yang disampaikan oleh Sekretaris 1 DPD Golkar Jawa Timur, Suntoro Hadi Asmoro, Sarjana Hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan peran serta anggota Korpri serta Dharma Wanita dalam mewujudkan program Trisukses Golkar. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris 1 DPD Golkar Jawa Timur juga menyerahkan kartu anggota Golkar KAG kepada 528 anggota Korpri, Dharma Wanita, dan Putra Karyawan di lingkungan Pusvetma, Surabaya. Tiga kekuatan sosial politik, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Pasuruan, pagi tadi di Pendopo Kabupaten setempat menyampaikan pernyataan kebulatan tekad. Kebulatan tekad yang disampaikan diantaranya berisi kesanggupan menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang hingga akhir pelaksanaan pemilu tahun 87 serta selama sidang umum MPR mendatang.
Selain itu, ketiga kekuatan sosial politik Kabupaten Pasuruan juga menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak terpancing usaha negatif yang mengecilkan arti pemilu. Kebulatan tekad ini dimaksudkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, terutama menjelang saat pelaksanaan pemilihan umum mendatang. Pada kesempatan ini, Bupati Pasuruan, Jeliteng Suyato, menyerahkan bantuan uang masing-masing sebesar Rp1 juta kepada Parpol dan Golkar daerah setempat. Forum Komunikasi Wanita Golkar Kabupaten Pamekasan, Senin lalu mengadakan tatap muka dengan Ketua Biro Peranan Wanita Golkar Jawa Timur, Nyonya Hartini Mokhtar, Sarjana Hukum, serta pengurus DPD Golkar Pamekasan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Kabupaten, dihadiri sekitar 500 orang dari organisasi wanita yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wanita Golkar. Ketua Biro Peranan Wanita Golkar Jawa Timur, Nyonya Hartini Mokhtar, Sarjana Hukum, mengatakan, Forum Komunikasi Wanita Golkar merupakan forum untuk menjadi pemikir, mampu mengenal diri, serta sebagai forum untuk memadukan pelaksanaan program kerja dari masing-masing organisasi sosial masyarakat fungsional, sehingga terwujud adanya koordinasi dan sinkronisasi yang mencerminkan kesatuan dan persatuan. Hal tersebut menurut Nyonya Hartini Mokhtar menunjukkan kemantapan kader Golkar dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam menyukseskan pemilu 87 mendatang. Hingga saat ini di Kabupaten Pamekasan tercatat 48.000 kader teritorial desa dan 3.800 kader fungsional. Jabatan Kepala Kepolisian Wilayah Malang baru-baru ini diserah terimakan dari pejabat lama Kolonel Polisi Dr. Andes Zahri Amin kepada penggantinya Kolonel Polisi Dr. Andes Hari Sudaryanto. Serah terima jabatan dilakukan dalam suatu upacara yang dipimpin Kapolda Jawa Timur, Mayor Jenderal Polisi Dr. Andes Subagio. Pada kesempatan ini, Kapolda Mayor Jenderal Polisi Dr. Andes Subagio menjelaskan, penyelesaian perkara yang ditangani Polda Jawa Timur selama 7 bulan terakhir ini mengalami kenaikan 3% lebih. Karena itu, untuk menghadapi tantangan yang lebih berat dan kompleks, demikian Kapolda, seluruh jajaran kepolisian dituntut meningkatkan mutu profesionalisme kemampuan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan keterpaduan terutama dalam menghadapi pemilu mendatang. Dalam kesempatan ini juga dilakukan serah terima Ketua Wilayah Bayangkari Malang dari Nyonya Zahri Amin kepada penggantinya Nyonya Hari Sudaryanto. Pengambilan sumpah dan janji 166 pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Senin lalu dilakukan oleh Sekwilda Jawa Timur Dr. Andes Sumaryono Hadi Kusumo. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil ini terdiri dari golongan 1, 2, dan 3 yang merupakan realisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 75. Peraturan pemerintah tersebut menyatakan setiap pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut Sekwilda Jawa Timur Dr. Andes Sumaryono Hadi Kusumo, pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai suatu pembinaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah, sehingga dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari sumpah dan janji yang telah diikrarkan. Penataran Widya Iswara Tata Guna Air Direktorat Irigasi 2 Departemen Pekerjaan Umum pagi tadi dibuka Direktur Irigasi 2 Insinyur Kusdaryono di Surabaya. Penataran yang berlangsung hingga tanggal 17 September 86 diikuti 41 peserta dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Penataran bertujuan untuk menghasilkan tenaga pelatih yang mampu menyampaikan pengetahuan mengenai pemanfaatan air kepada pejabat instansi di tingkat kecamatan dan desa yang mempunyai kaitan tugas dalam masalah tata guna air. Direktur Irigasi 2, Insinyur Kusdaryono mengatakan, melalui penataran ini diharapkan agar penggunaan air untuk persawahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mengairi areal sawah yang semakin berkembang. Jawa Timur dengan luas areal 4.792.248 hektar mempunyai daerah persawahan 1.047.000 hektar lebih dan 950.247 hektar diantaranya mendapatkan air dari jaringan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Jaringan irigasi di Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum hingga Blitar 3 meliputi saluran primer sepanjang 1.085 km, saluran sekunder 5.567 km, serta saluran tersier dan kuarter sepanjang 37.975 km. Penataran pengusaha golongan ekonomi lemah saat ini berlangsung di Tuban dan dibuka Senin lalu oleh Sekwilda Tuban, Jawa Hari. Penataran berlangsung 4 hari di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tuban, diikuti 71 peserta yang terdiri dari pengusaha bidang perdagangan, perindustrian, dan bidang jasa dari Kecamatan Tuban dan Semanding. Materi yang diberikan dalam penataran antara lain pembinaan dunia kewiraswastaan, pembinaan perindustrian rakyat, dan perizinan tempat usaha, serta koperasi, perbankan, manajemen, dan agraria. Kegiatan yang dilaksanakan oleh proyek pembinaan dan pengembangan usaha golongan ekonomi lemah Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan memantapkan kerjasama antar pengusaha golongan ekonomi lemah yang berdasarkan jiwa wira swasta serta untuk meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah dalam pembangunan. Sekitar 1.000 mahasiswa baru IKIP PGRI Malang saat ini mengikuti P4 Pola Pendukung 25 jam. Penataran P4 yang dibuka Senin lalu oleh Wali Kota Madya Malang Tom Uripan Niti Harjo merupakan keharusan dalam rangka membekali diri terutama bagi para mahasiswa baru. Penataran dilakukan melalui ceramah dan diskusi dalam dua gelombang dengan materi diantaranya P4, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pesan Pembangunan. Pada kesempatan ini, Wali Kota Madya Malang mengharapkan agar para peserta penataran memiliki daya serap yang tinggi mengingat waktu yang diberikan relatif cukup singkat. IKIP PGRI Malang kini memiliki sekitar 4.000 mahasiswa dan 30 dosen dengan sarana pendidikan yang dimiliki diantaranya berupa 10 ruang kuliah dan sebuah ruang perpustakaan. Wakil Ketua Koordinator Cabang Jalasenasti Surabaya, Nyonya Ahmadi, belum lama ini mengadakan tatap muka dengan warga Jalasenasti Cabang Khusus di Kediri, Nganjuk, dan Malang. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung hasil kegiatan yang dilakukan warga Jalasenasti Cabang Khusus Kediri, Nganjuk, dan Malang, serta untuk saling menukar informasi. Jalasenasti Cabang Khusus Kediri, Nganjuk, dan Malang saat ini beranggotakan para istri TNI Angkatan Laut yang bertugas di Armada RI Kawasan Timur, Pangkalan Utama Angkatan Laut, Kodikal, Akademi Angkatan Laut, dan Korps Marinir. Wakil Ketua Koordinator Cabang Jalasenasti Surabaya dalam sambutannya mengharapkan agar para anggota Jalasenasti dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga serta dapat mendorong prestasi kerja bagi suaminya. Ketua Pimpinan Daerah Korps Wanita Veteran RI Kowaveri Jawa Timur, Nyonya Ismi Sumarni Wahyu Aji, pagi tadi menyerahkan bantuan kepada anggota Kowaveri Cabang Sidoarjo. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan bahan pakaian yang berasal dari bantuan Bank Tabungan Pembangunan Nasional. Bakti sosial yang dilakukan ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian kepada para pejuang 45 di Kabupaten Sidoarjo, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-41 dan Hari Raya Idul Adha belum lama ini. Di Kabupaten Sidoarjo kini terdapat sekitar 70 anggota Kowaveri dengan kegiatannya selain mengadakan pertemuan secara teratur juga saling membantu antar anggota terutama dalam menunjang kegiatan berorganisasi. Kabupaten Madiun tahun 86 ini mendapat dua panji karya utama Nugraha dari Gubernur Jawa Timur Wahono. Dua panji tersebut Senin lalu dikirap yang merupakan lambang keberhasilan Kabupaten Madiun dalam menangani program kependudukan dan keluarga berencana serta program pengerahan dana masyarakat. Pawai pembangunan diikuti 434 kendaraan hias dari dinas dan instansi, desa, organisasi sekolah dan organisasi pemuda yang tergabung dalam AMPI dan KNPI setempat.
Kegiatan ini merupakan rangkaian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-41 juga dalam upaya menyukseskan pemilu 87 mendatang dengan kemenangan di tangan Orde Baru. Rute pawai diawali dari Desa Keranggan, Kecamatan Geger, melewati 22 desa di 4 kecamatan dan berakhir di Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan. Kriteria pawai dititikberatkan para teknis penyajian bentuk dan isi yang bertemakan dengan semangat proklamasi kita sukseskan pemilu 87 demi kesinambungan pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan bagi karyawan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, minggu lalu di Surabaya diselenggarakan lomba keterampilan menghitung uang kertas dan keterampilan menggunakan mesin hitung. Berikut laporan reporter kami. Merupakan yang pertama kalinya lomba keterampilan ini diselenggarakan di Jawa Timur, karena selain unik, lomba keterampilan ini juga memerlukan ketelitian dari para peserta. Lomba diikuti 19 karyawan dari kantor pusat Bank Pembangunan Daerah di Surabaya dan 12 kantor cabang yang ada di Jawa Timur, yang dibagi dalam dua kelompok, masing-masing kelompok wilayah timur dan wilayah barat. Teknik pelaksanaan lomba menghitung uang dilakukan dengan cara mengelompokkan uang sesuai nilai rupiahnya, serta menghitung uang yang ada berdasarkan ketepatan waktu yang telah ditentukan. Untuk keterampilan menggunakan mesin hitung, teknik pelaksanaannya dengan cara menjumlah angka rupiah dari nilai jutaan hingga sen. Juara pertama dalam lomba menghitung uang kertas diraih kelompok wilayah timur, sedang untuk keterampilan menggunakan mesin hitung dimenangkan kelompok wilayah barat. Melalui lomba ini diharapkan agar para karyawan yang berkecimpung dalam bidang keuangan dapat lebih berbobot dan tekun melaksanakan tugasnya. Kejuaraan catur beregu memperebutkan piala bergilir DPD Ampi tingkat 1 Jawa Timur ketiga saat ini berlangsung di Kota Madya Kediri. Kejuaraan catur yang berlangsung satu minggu, pembukaannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPD Ampi tingkat 1 Jawa Timur, YP Suprianto, belum lama ini. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ampi ke-8 diikuti 26 regu atau 156 peserta berasal dari perkumpulan catur Gajah Putih, Anggaran A, Telkom, Chandra Birawa, Manggala CC, dan Tangkas AB. Lomba catur menggunakan sistem pertandingan shot pairing dan Swiss yang setiap pemain beregu melakukan 7 kali main dalam pertandingan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya cabang olahraga catur, sekaligus untuk mencapai bibit pencatur muda. Berita terakhir. Penanganan penderita penyakit kusta di Indonesia dan di Jawa Timur khususnya kini terus ditingkatkan, baik melalui usaha pengobatan, perawatan, rehabilitasi, serta resosialisasi. Reporter Siswandari berikut melaporkan. Usaha penanganan penyakit kusta sejak tahun 1974 telah ditunjang melalui Yayasan Kusta Indonesia dan kini secara terpadu didukung oleh 7 departemen yang terkait. Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Kusta Indonesia, Profesor Muhammad Ibeni Ilyas, penyakit kusta bukan penyakit keturunan, namun disebabkan oleh kuman tertentu yang dapat disembuhkan dengan tuntas melalui pengobatan dan perawatan secara rutin selama 6 bulan dan 2 tahun sesuai dengan jenis atau tipe penyakitnya. Proses penularan penyakit kusta hanya dapat terjadi melalui kontak yang erat dan dalam waktu lama, terutama pada pihak yang memiliki kondisi badan kurang baik. Namun pada bekas penderita yang sudah dinyatakan sembuh, tidak ada kemungkinan lagi terjadi penularan. Guna menggalang keikutsertaan masyarakat terhadap usaha penanganan penyakit kusta, Yayasan Kusta Indonesia semalam di Surabaya mengadakan kegiatan sosial dengan menghimpun calon donatur tetap untuk dana kusta melalui penyelenggaraan konser piano tunggal oleh pianis Dr. Hendro Sastrowijoyo. Berikut cuplikan penyajian konser piano. Thank you.
Sekian berita daerah Jawa Timur hingga saat ini. Selanjutnya kami siarkan laporan pembangunan mengenai Surabaya Berkabi disampaikan oleh rekan kami Adin Hadiri. Kota Madya Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai kota terbesar di Indonesia.